السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأزكى صلواته وتسليماته على محمد ابن عبد الله معلم الناس الخير الهادي إلى صراط العزيز الحميد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين أما بعد. Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Pengerusi Surau, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita mengetahui pelbagai program yang diadakan. Satu, meraikan anak yatim. Kemudian kepada Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mungkin apalagi kesyukuran. Dan mungkin kita minta doa kepada Allah agar tidak diturunkan hujan terlalu lebat, hujan yang sedap-sedap sudah. Ada kisah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat bangun ketika mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membaca khutbah Jumaat. Lalu dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doa bagi hujan turun sebab kawasan saya kemarau. Lalu Nabi doa. Minggu depan dia datang lagi, dia bangun, ya Rasulullah, tolong bagi doa hujan tu macam elok sikit, banjir kawasan kami. Sebab Nabi, doa Nabi mustajab. Jadi Nabi doa bagi hujan tu okey boleh. Jadi kita bila kita nak doa bagi tu hujan tu, kena letak hujan tu bagi elok. Takut nanti terlajak. Sebab tadi pagi tadi hujan dia punya lebat, sampai hotel saya banjir juga. Sebab atap tu unitih air. Walaupun di luar hujan lebat, terpaksa juga pun mandi. Kalau orang kata bantal-bantal pun basah juga. Kerana kelebatan hujan tu terlalu kuat. Jadi itu di antara, dia nikmat, tetapi kita harap jangan tenggelam pula. Jadi ibu bapa nak jalan rupanya, kena naik sampan macam 2 tahun lepas. Jadi alhamdulillah kita meraihkan anak yatim sebahagian daripada ajaran Islam yang besar, sehingga Allah menjadikan atau menamakan golongan yang menemplak anak yatim sebagai orang yang mendustakan agama, orang yang mendustakan iman dia. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u al-yatim. Di antara ciri-ciri orang yang mendustakan keimanan dia, yang mendustakan kepercayaannya. Karena ad-din, di antara makna ad-din adalah kepercayaan. Bagaimana orang yang mempercayai Allah Subhanahu wa Taala sebagai Tuhan yang esa dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi kita, menghardik anak yatim, menghina anak yatim, tidak mengambil berat tentang mereka. Sedangkan sistem kepercayaan kita ini, di antaranya kita bersifat rahmah. Kepercayaan kita kepada Allah itu menuntut kita menjadi orang yang penyayang. Akidah kita itu akidah rahmah. Di antara ciri-ciri akidah kita adalah kita ni sayang orang. Jadi apabila ada golongan yang boleh menipu anak yatim, boleh mencuri wang anak yatim, boleh menghendik anak yatim, maka dia mendustakan akidah, mendustakan kepercayaannya. Bukan cara orang Islam hidup di dalam keadaan menghendik, khususnya anak-anak yatim. Menghina orang ini haram secara mutlak. Apatah lagi golongan yang disebut golongan mustadha'afin, yang mereka tidak ada keupayaan, dan dikhususkan lagi kepada anak yatim. Kalau mereka ini telah kehilangan ayah mereka, tetapi di sana ada rahmat. Apa rahmat? Allah ingin menunjukkan kalau mereka kehilangan kasih sayang ibu bapa mereka, mereka tidak kehilangan kasih sayang Tuhan mereka.
kalau kita menghayati itu lebih besar maknanya dan nilainya. Mungkin orang yang bergantung kepada ayahnya itu lalai, dia manja, sehingga dia lupa kepada Tuhan. Tetapi apabila seorang anak yatim membesar, kalau dia boleh difahamkan kedudukannya, dia merasakan Tuhan lebih dekat kepada. Dan di antara kelebihan juga, mereka mewarisi tabiat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan satu kemuliaan. Tetapi kadang-kadang kefahaman itu dijadikan sebagai alasan untuk kehidupan menjadi lebih pasif, untuk menjadi sebagai hujah untuk mereka menjadi lebih nakal ataupun tidak bermanfaat. Kalau kita boleh berikan mereka kefahaman dan mereka cuba untuk memahami kehidupan sedikit demi sedikit setelah membesar, maka dapati Allah sangat sayang kepada mereka kerana mereka sentiasa diberi rezeki oleh Allah. Bahkan di antara kelebihan anak yatim ini, Allah akan sayang kepada mereka. Orang-orang yang beriman sayang kepada anak-anak yatim. Mungkin nenek yang lebih sayang kepada cucu, bapak-bapak saudara sayang. Yang bapak saudara yang beriman, yang tak beriman, dia akan mempergunakan budak tersebut. Kadang-kadang ada yang cuba ambil harta dia. Tapi orang yang beriman, yang sahih imannya, dia melihat anak yatim itu lebih dia sayang daripada anak dia. Itu yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat Al-Allamah Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama yang besar. Beliau juga anak yatim. Sebenarnya ramai tokoh-tokoh Islam kita yang anak yatim. Tapi mereka hidup dalam keadaan penuh kasih sayang, dan dia kata bapa saudaranya sayang dia lebih daripada anak-anak dia. Walaupun dia kehilangan bapa daripada kecilnya dan dia tidak pernah melihat, tetapi dia tidak pernah hilang kasih sayang. Dia punya sepupu-sepupu sayang dia. Abang-abang sepupu dia sayang dia. Kalau ada ayah, kadang-kadang orang pun buat tak tahu dia. Allah Ta'ala kadang-kadang bila dia tarik satu ni'mat, dia ganti dengan ni'mat yang lain. Kalau kita memahaminya. Tetapi tak ramai manusia yang mengetahui rahsia-rahsia Allah ini tersembunyi bagi mereka yang tidak kenal Allah. Mungkin ibunya bersedih, tetapi kalau dia mengoreksi lagi, dia cari lagi hikmah, dia akan tersenyum. Guru saya Syekh Amru Al-Wirdani Hafizullah, dia tulis dalam status Facebook tu, dia kata, kenapa Rasulullah ini suka senyum? Orang yang paling banyak senyum adalah Rasulullah, sedangkan dia adalah baginda yang paling banyak dugaan, yang paling banyak cubaan, dan risalah menyempurnakan Al-Quran di bahunya. Bukan di bahu kita, di bahunya. Tapi bagaimana Nabi boleh senyum? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthar an-nasi tabassuman. Dan Nabi adalah orang yang paling banyak senyum dalam keadaan orang yang paling banyak diuji. Kerana baginda dapat melihat syurga. Rasulullah berupaya melihat syurga. Bagaimana Rasulullah tidak tersenyum? Baginda diperlihatkan syurga kepadanya. Kalau kita mampu untuk melihat secara bayangan kita ganjaran-ganjaran yang Allah bagi kepada kita, kita tidak berupaya untuk masak. Orang bagi duit kita, ada orang bagi duit, muka masak. Dapat brief bila dapat
Tak ada. Kalau orang kena kata renyih, renyih banyak. Itu bahasa orang Kedah. Daripada dia keluar rumah tu sampai kepada upacara penyerahan brim tu, senyum banyak. Sampai dah habis duit baru dia masak balik. Semua orang terima duit dalam keadaan kegembiraan. Kalau kita boleh bayangkan pahala kita, tak ada orang yang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda tersenyum selalu kerana nampak syurga. Dalam hadis riwayat Muwatta, satu ketika Nabi sedang solat, Nabi dibuka hijab melihat buah-buahan di syurga. Maka Rasulullah pun berjalan ke depan, dengan sebayang tu berjalan dan mengangkat tangannya untuk memetik buah. Kemudian Rasulullah tarik balik. Lepas selesai solat, sahabat pun bertanya, adakah wahyu sedang turun? Baginda kata, aku melihat buah-buahan di dalam syurga. Aku ingin makannya tetapi aku simpan untuk yang ada syurga. Kita tak berupaya jadi macam tu. Tetapi kalau dalam istilah motivasi Inggeris dia panggil visualize, kita boleh bayangkan. Kalau kita jaga anak yatim, Nabi kata, ana wa kafirul yatim kaha ataini fil jannah. Aku nanti dengan penjaga anak yatim di syurga kawan rapat. Berbahagialah orang yang menjaga anak yatim. Berbahagialah orang yang mempunyai anak yatim. Dan celakalah mereka yang menghenti anak yatim. Dan binasalah mereka yang benci anak yatim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesemuanya ini adalah untuk kestabilan. Dia tidak jadikan semua manusia ini sama kerana ingin menguji kita. Walaula daf'ullahu innasa ba'dhum li ba'din lafasadatil ardh. Dunia ini mesti ada kelainan kalau tak rosak dunia ini, kata Allah. Sebab itu ulama di dalam menganalisa kehidupan dunia ini, dia ada lebih kurang 10 atau 11 undang-undang yang Allah buat di dunia ini. Dan semua orang tak boleh lari, baik muslimnya, baik bukan muslimnya. Di antara undang-undang Allah di dunia ini adalah dia menjadikan dunia ini medan ujian. Sejak daripada hidup diuji sampai ke mati. Yang disebut sebagai al-ibtilah, bala-bala, bala uji. Wa nabluhum bil khairi wasyarr. Kami sentiasa menguji manusia dengan kebaikan dan keburukan. Sama ada ujian itu dalam bentuk nikmat ataupun ujian itu dalam bentuk kesakitan. Apa tujuan ujian tersebut? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak tengok siapa yang paling terbaik. Kalau dia sakit, dia menjadi pesakit yang terbaik. Kalau dia jadi orang kaya, orang kaya yang terbaik. Kalau jadi orang miskin yang terbaik. Tidak melihat kepada posisi dia, tapi melihat dia buat macam mana. Dia sabar tak? Dia bersyukur tak? Ini hakikat dunia. Kita tak boleh lari ujian. Kata John C. Maxwell, orang fikir barat tersebut, kita bangun tidur, kita fikir kita seorang ada masalah. Tak betul cara tidur. Semua ada masalah. Untuk pola saya, semua ada masalah. Dia tak pergi duduk rumah orang lain lagi. Haknya orang motivator pun dia cerita kebahagiaan dia pun ada masalah juga. Boleh cerita je lah. Ada cerita di negara Arab, dia tulis buku, tajuk dia kebaikan poligami. Jadi tulis buku. Adalah seorang tu terpikat, beli buku tu, dia pun kahwin. Bila dia kahwin, dia tengok alamak bergaduh ya. Dalam buku tu cerita seorang. Dia pun pergi cari penulis. Ya, cakap apa penulis ni cerita seorang poligami. Saya kan bergaduh kan, bergaduh kan.
Dia kata sebenarnya aku pun macam tu juga saja. Aku tulis dah cari kawan, dia kata. Kadang-kadang orang yang tulis buku kebahagiaan tak bahagia pun, tapi dia buat macam mana? Dia nak bahagia, dia cuba, tetapi kita tak akan lihat seseorang itu tak diuji. Kita seorangnya dia umur besar, kita tak tahu dalaman. Jadi poin ni kita jangan fikir orang. Kita fikir apa yang Allah bagi kepada kita. Rezeki yang Allah sediakan kepada kita. Tak perlu fikir kelebihan orang lain. Kita fikir kelebihan yang Allah bagi kepada kita. Sebab itu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikamnya dia menyebut, "Man dhanna infikaka lutfihi an qadari fadhalika min qusuri min ma'rifati wallahu latifun bil 'ibad." Siapa yang tidak nampak kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kekerasan takdirnya. Sebab takdir Allah ni keras. Suami mati tersentak, isteri mati tersentak, ibu bapa mati tersentak, rumah terbakar tersentak, semua keras. Takdir Allah keras. Tetapi dalam kerasan takdir itu, kita tak berupaya nak tengok kasih sayang Allah, maka itu disebabkan kita tidak kenal Allah. Sedangkan Allah menyebut dalam Al-Quran, "Wallahu latifun bil 'ibad." Allah sangat lembut dengan hamba-hamba. Seorang doktor yang buat pembedahan dengan pisau, bukan kita melihat kekejamannya, tapi kita melihat dia ingin memulihkan kita. Dia suntik kita sakit, tetapi hakikat sayang kita. Allah lebih sayang daripada doktor-doktor yang setiap pujian yang Allah timpakan kita merupakan kasih sayang Allah. Kalau tak, kita tak merasai nikmat berdoa, nikmat ubudiyah. Bila ditimpa kesakitan, itulah kita asyik berdoa, kita ada idea berdoa lebih banyak sedikit kembali kepada Allah. Bukankah itu merupakan kasih sayang Allah kepada kita? Tapi kita mesti mencari kelembutan Tuhan pada setiap kekerasan takdirnya, kerana dia ingin menguji kita dan nak melihat siapa yang faham kehendaknya ke atas kita. Bagi mereka yang tidak kenal Allah, dia akan blame Allah, dia akan salahkan Allah. Kenapalah Allah buat macam ni? Kenapa orang lain nampak elok saja, aku ni macam ni? Kerana dia tidak kenal Allah. Kalau dia mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, nescaya dia akan bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Sebab itu Allah menyebut, "Wa qalilan mimmin ibadi yashkur." Sedikit hamba aku yang bersyukur. Bila diuji, dia mula dah tak bersyukur. Kerana orang yang cuba mencari apa yang Allah nak daripada dia, ujian-ujian ini dia akan dapati. Ya Allah, sayang yang Allah kepada kita. Ada orang Kristian, nama dia apa, dia dicipta tidak ada tangan, tak ada kaki. Dalam buku dia apa, Life Without Soul, dia motivator terbaik di Amerika. Tangan tak ada, kaki tak ada, benda tak ada. Jadi dia fikir, dia kata, apa lah Tuhan nak buat pada aku, dan hidup tak ada apa, kaki pun tak ada. Orang-orang yang Tuhan nak bagi dia untuk jadi orang yang bagi semangat kepada dia. Dia boleh buat benda yang ada pada kemampuan. Dia kayakan bakat di dalam bagi motivasi. Dia berupaya berjalan dengan badan walaupun tak ada kaki. Kita ni Tuhan bagi nikmat terlampau banyak, tapi tengok yang kita tak dapat. Yang tak dapat tu yang disebut, yang dapat tu kita lupa dah. Tuan-tuan, bayangkan nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada kita, nikmat akal.
cuba bangun-bangun hidup, kita bangun tidur, kita jadi gila. Apa kita dapat? Orang gila ni tak ada amat. Seseorang itu cantik bukan kerana tubuh badannya, tapi kerana akal. Akal yang menjadikan kita dihormati. Cuba kita ni dah tak ada akal, orang letak dia tanya orang putar. Walaupun rupa kita comel, handsome, tetapi bila tidak ada akal, nilai tidak ada. Itu pun kita lupa tu, habis kita akal untuk berfikir, kita tak bersyukur. Kita bangun, kita blame lagi kehidupan kita. Pasal apa lah, pasal hidup, pasal apa tak? Ni amat akal, tuan-tuan cuba fikir. Kalau kita dah separuh sedar saja kehidupan kita, dah mula lupa macam mana. Ini yang patut kita syukur kerana sampai hari ini kita boleh sedar lagi. Kenal kawan kita, kenal anak kita, kenal bapa kita, kenal masyarakat kita. Kalau Allah tarik nikmat ini daripada kita itu, kita tak sedar. Ini orang lupa nikmat. Nikmat yang paling besar adalah akal, bukan tubuh rupa yang cantik, putih. Itu sampingan. Tetapi yang menyempurnakan kita sebenarnya akal kita. Berapa ramai tokoh-tokoh Islam rupa dia tak cantik, tetapi akal mereka yang cantik. Di antaranya Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim ini dia orang Aswan. Orang Aswan ni orang Sudan hitam. Mulut dia, bibir tebal, rambut keriting hitam. Kalau tuan-tuan tak minat buat menantu lah, main-main dia tak payah minat atau reject. Orang Melayu dia minat juga, nak muka macam Syahrul Khan. Perangai anak, tambah pakcik-pakcik je. Pakcik-pakcik suka melentuh handsome-handsome kan. Oh no, padang tu. Handsome, hati handsome tu, makan kat lot tak apa. Mak tengok pun jamur, biasa-biasa. Tapi kalau melentuh handsome, balik tu dah jamur semua. Syok tengok melentuh handsome. Dah anak tak handsome, syok melentuh. Kenapa apa pun rasa. Cuba bantu tuan dia gila. Tak ada. Kita ni banyak tertipu dengan Allah. Walaupun benda tu bagus, tapi kita kena tengok nikmat yang lebih besar. Itu nikmat akal. Ada ibu bapa pilih anak-anak yang tak comel pun dia tak suka. Dia sayang anak dia yang comel je. Boleh dalam Facebook. Sebab nak berkongsi kecomelan anak-anak dia. Hak tak comel tu baru dalam Facebook, orang butuh pula. Macam-macam. Jadi Luqman Al-Hakim ni dia orang tak comel, tetapi dia dikurniakan oleh Allah Al-Hikmah. Walaqad atayna Luqman Al-Hikmah. Sesungguhnya kami bagi Luqman ini kebijaksanaan berfikir. Dia bukan Nabi, tetapi dirakamkan kebijaksanaan dia. Kalau kita nak baca asas-asas pendidikan anak, kesemuanya disimpulkan dalam surah Luqman. Nasihat Luqman kepada anaknya menjadi teras dalam pendidikan anak. Sedangkan wajahnya tidak seindah purnama, tetapi dia dikurniakan al-hikmah. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan kebijaksanaan, mana orang yang berakal ini, kepada siapa yang nak Allah pilih. Dan sesiapa yang diberikan kebijaksanaan, upayaan berfikir, maka dia telah diberikan nikmat yang cukup besar. Ini yang kita kena bersyukur. Sampai sekarang ini Allah bagi kita, dan itu yang lebih baik daripada segala-galanya. Dengan akal kita mampu melakukan perubahan. Dengan akal kita mampu kenal Allah. Allah hanya mencipta satu benda dalam tubuh badan kita yang dinamakan sebagai akal mengenal. Kalau tak ada akal, boleh kenal Tuhan kita? Tak boleh kenal Tuhan kita. Mana ada orang gila kenal Tuhan kita? Itu kita lupa. Dan orang lupa nikmat akal ni. Semua kita bincang nikmat harta, nikmat pangkat, nikmat uang, nikmat semua yang berbentuk bukan akal. Dan kita lupa
akal inilah yang menjadikan itu semua benda dalam dunia ini. Sebab tu orang putih panggil power of mind, kuasa minda. Dan kita tak menggunakan sepenuhnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk membangunkan kesyukuran kita. Ini antara perkara yang sangat penting. Sebab itu anak-anak yatim ini yang lebih yatim apabila tidak dibangunkan akal mereka. Kalau fizikalnya tidak ada ayah, tetapi yang lebih teruk daripada anak yatim ini adalah anak-anak yang tak dibangunkan akal mereka. Kata pepatah Arab, bukanlah anak yatim itu yang tidak ada ibu bapa, tetapi anak yatim itu yang mana mereka tidak ada akhlak. Soalnya tidak ada ibu bapa yang mendidik. Sebab itu pepatah Arab sebut, kuni benaman syikta waktasib adaban yugnika mahmuduhu wa alin nasabi innal fata man yakuluha anada walaysal fata man yakulu kana abi. Jadilah anak sesiapa pun kamu nak jadi, tetapi carilah akhlak. Sesungguhnya remaja berkata, remaja yang hebat berkata aku adalah anak, bukan remaja yang hebat berkata aku adalah anak ayah. Makna kekuatan kita itu pada akhlak kita, pada kesopanan kita, pada budi bicara kita yang menjadikan kita tidak berhajat kepada keturunan. Orang lupa dengan akhlak kita, dengan adab kita itu menjadikan kita insan yang dihormati. Kalau seseorang itu ada ayah tapi dia tidak menjaga maruah ayahnya, akhlaknya tidak dibentuk, maka apa nilai ayah? Sesuatu yang lebih bernilai daripada keturunan adalah adab kita, adalah akhlak anak-anak muda kita. Innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat fa in dhahabat akhlaquhum dhahab. Sesungguhnya kekuatan bangsa itu pada akhlaknya. Kalau hilang akhlak bangsa, hilang bangsa tersebut. Apabila bangsa itu tidak ada akhlak, kalau di Malaysia ini dijangka hampir 3 juta menjadi penagih dadah. Maknanya tak ada nilai 3 juta itu, dah tak ada nilai. Apa yang mereka boleh sumbang kepada masyarakat? Dan angka yang ramai sedemikian hanya boleh memperkotak-katikkan dan mengacau bilau masyarakat. Kerana jarang yang kita nampak daripada penagih dadah itu orang yang berakhlak. Bahkan mereka boleh mengancam nyawa. Sebab itu apa yang Allah berikan kepada anak yatim ini menjadi tanggungjawab kepada masyarakat. Mendidik pemikiran mereka, mendidik akhlak mereka, sehingga mereka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang ada pada mereka. Kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh menyalahkan takdir. Kehidupan seorang Muslim seperti matahari, sentiasa muncul, tidak tenggelam. Walaupun dia tenggelam di Malaysia, dia muncul di barat. Al-Muslim kasyamsi, kata Muhammad. Orang Muslim ini seperti matahari, idza gharabat fi jihatin tala'at fi jihatin ukhra. Orang Muslim ini seperti matahari, bila tenggelam di barat dia muncul nanti di timur. Fama zalat tali'atan, sentiasa matahari muncul, tak pernah matahari tenggelam. Azan. Thank you.
Jadi kita kat mana tadi mobil? Lupa ya. Ha? Mau lupa, saya lupa tak tahu lupa. Ya tu ni amat, ni amat lupa. Kena recall balik. Tak, jadi kita dalam kehidupan kita ni, kita mesti mengetahui ujian tak ada orang yang terlepas. Dan kita mesti menghadapi ujian. Orang beriman dan tidak lari daripada ujian. Kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha, kata Allah. Setiap kali mereka diuji, mereka tak lari, bahkan mereka masuk dalam ujian tersebut untuk hadapi. Kalau kita ada kekuatan dalaman, kita ada iman, al-iman bil qada' wal qadar, kita beriman dengan keputusan Tuhan. Dan apa yang Allah putuskan, la yus'alu amma yas'af'an, kita tak boleh persoalkan, kita buat. Selagi mana kita tidak nampak takdir Allah, kita buat apa kita nak. Selagi mana Allah tidak membongkarkan hari esok, kita buat apa kita nak. Allah beri kita kekuatan dan kita bertanggungjawab di atas apa yang berlaku. Sebab itu di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat wujudnya golongannya ulama. Nabi menyebut hal tunsaruna wa turzaquna illa bi fuqara'ikum. Tidaklah kamu diberi pertolongan oleh Allah dan rezeki melainkan golongan fakir, golongan mustadha'af. Mereka yang menjadikan rahmat Allah turun. Laula syuyukhun rukka'u wa la ba'im rukta'u wa la sigharun rukta'u. Assalamualaikumul adab. Kalau tidak ada orang tua-tua yang merokok, binatang yang merayap dan kadang-kadang yang menyusu, Allah akan turunkan azab. Jadi hidup kita ni barakat mereka. Jadi macam mana kita boleh meminggirkan golongan ini? Alhamdulillah malam ini ada kutipan derma kepada mereka untuk menunjukkan inilah kasih sayang Allah. Inilah kasih sayang yang Allah campakkan dengan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim dalam hati-hati kita. Ini adalah keadaan umat Islam. Umat rahmah. Wa tawasaw bil marham. Kita sentiasa berpesan-pesan dengan rahmah. Kita tak berinteraksi dengan orang dengan kemarahan. Kita berinteraksi dengan orang kasih sayang, mengambil berat, tolong menolong dengan kemaafan sehingga tidak ada bahasa mereka bahasa kasih sayang. Ada mereka buat satu apa gambar kucing tu, dia ada harga. Dia pergi kat budak kecil tu pegang susu. Budak tu tak faham bahasa kucing, kucing pun tak faham bahasa budak tu, tapi kasih sayang yang menghubungkan mereka. Lalu budak tu bagi susu botol kat kucing. Jadi kucing tu minum susu tu. Maka ditulis situ, bahasa kasih sayang dapat difahami oleh orang yang tidak ada bahasa. Orang yang ada kasih sayang, dia faham bahasa orang yang memerlukan. Katalah anjing datang dengan lidah yang terjelit, kita tak faham bahasa, tapi kita tahu dia itu dah agak kita bagi minuman kepada dia. Itu yang difahami oleh golongan yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis. Dia tengok anjing tu, dahaga dia bagi kasut untuk dia. Kalau bahasa anjing kita boleh faham dengan bahasa kasih sayang, takkan manusia tak faham lah. Dia datang, saya lapar, oh lapar, dia ambil dulu. Sampai 10 kali ulang. Tapi alhamdulillah majlis ni kasih sayang penuh. Tak sempat nak ceramah, makanan dah iklan. Sebab tu tuan-tuan dan puan tak lari. Cuba makanan tak ada 10 minit berceramah-ceramah, keluar. Ke 20 keluar lagi. Dari minit 30 itu dah orang kata apa, tinggal setengah. Tinggal lagi 5 minit tinggallah imam dengan Bilal. Mana dia kena ada jawab makan juga. Buah dan kasih sayang. Dan itu pendekatan yang baik. Kita, kalau kita nak anak-anak muda datang ke masjid, kalau boleh mamak rempe pun datang ke masjid. Kerana kasih sayang bermula dengan makan. Kita kan tak kasih sayang waktu makan dah. Seorang suami saya, isteri dia,
sayang makan tak bagi jualan. Ibu-ibu lapar. Suami kata, saya sayang aku. Hari-hari sebut sayang, makan tak bagi. Adakah cukup kepada ibu-ibu sayang tu tanpa makan? Boleh tak? Makan ni ucapan sayang. Lepas minggu balik rumah mak tau ya. Sayang apa mak aku tak kerja dia makan. Kesan tu dengan makan. Sebab tu Tuhan puji bagi makan. Wa ta'muna 'ala ta'am 'ala hubbihi miskina wa yatim wa asira. Innama nutiqu li hillah. Ini dalam Quran ini memberi makan itu. At'amahu min ju'in wa amarahu min khauf. Kalau kita beri makan kepada orang, sifat tu sifat Tuhan. Kita laksanakan agenda Tuhan. Dan pahala sangat besar kepada perempuan. Bagi orang kenyang ni pahala sangat besar. Lebih pahala besar daripada umrah sudah. Umrah ni buat 2 tahun sekali sudah. Sampai setahun 2-3 kali. Tuan-tuan kalau ambil duit tu bagi kat pelajar. Pelajar kat universiti tu kadang-kadang makan tak cukup. Dia orang makan ni masuk tengah hari macam tu. Kalau main malam, kalau saya tu macam tu. Lepas miswa tu nasi pun orang makan. Tak pernah orang makan kat rumah tu. Sebab dia tak cukup. Kalau tuan-tuan pergi tu overseas yang Jordan, yang Mesir, kita cari pelajar ni tak cukup duit. Bukan sekat pelajar, mungkin yang khalifah, mungkin pegawai keselamatan. Jangan tanya, kita jangan tanya tu Aib. Ada duit tak? Dah bagi tu. Ni pergi tanya pula. Takkan dia sebut tak ada? Dia sebut ada lah sikit, ada sikit tak ya. Ini bukan cerita topeh dalam cerita Abad Al-Bab. Duit postman pun orang gaji duit sendiri. Duit postal duit sendiri. Kita biar kedekut. Pak betul biar ramai lah. Dia bukan macam tu. Adab kita kalau kita ada wang, tak perlu tanya orang miskin. Orang miskin adab dia tak perlu cerita kemiskinan. Kita sengaja. Kita tengok anak berapa, kita bagi. Kan kita mesti menjaga keaiban mereka. Sebab tu kalau disunatkan kalau bagi zakat, tak biasa boleh zakat, bagi. Kerana orang Islam mesti menjaga nama dia. Ini akhlak yang begitu tinggi. Sebab tu Al-Imam Ghazali rahimahullah dia cerita dalam kitab Ahya. Dia ni nak pergi haji, tapi haji sunat. Kemudian dia tanya untuk guru ni, saya nak pergi haji sunat ni boleh? Kau tak boleh tahun ni? Tok Guru tu kata, di kampung tu ramai orang tak ada duit nak makan. Dia kata, Tok Guru saya tak boleh bagi duit tu kat mereka sebab saya nak kena pergi haji juga. Rindu saya ke Kaabah. Maka Tok Guru tahu orang ini tipu oleh syaitan. Sebab bagi makan orang Islam lebih kuat daripada haji sunat. Ini bukan saya kata, Imam Ghazali. Kalau kita kumpul orang nak pergi haji sunat, saya tak tahu. Kemudian orang pergi umrah setiap tahun tu. Bagi kepada orang tidak ada rumah, dia menyewa sampai ke tuas. Pahala lebih besar. Tapi kita sayang nak pergi dia. Bagi pula, dia ada rumah pula, susah. Jangan masuk. Islam ini dia agama rahmat. Insan itu lebih mulia daripada Kaabah. Dalam hadis Dhaif disebutkan riwayat Al-Bukhari dalam Al-Mufrad, Nabi berkata, la hurmat mu'min a'zam min, nilai orang mukmin itu lebih besar daripada nilai Kaabah. Kita sanggup pergi ke sana, habiskan wang itu, wang tambah, wang shopping belum lagi. Kali bawanya yang nanti tengok musim haji ni, yang lepas itu koyok yang bawa balik jubah-jubah yang orang kirim, yang beli kepada orang. Mari kita habis beribu-ribu di situ. Kita mungkin ada anak saudara nak baik iuran universiti dah. Ada anak jiran. Tuan nak jiran, tak payah tolong. Kita shopping dulu. Bukan salah shopping, tapi pengurusan. Sebab itu Imam Ghazali bahas dalam kitab Ihya. Dia kata, dia cuma beri contoh orang pihak. Pihaji. Sebab dia dulu penyakit tu ada. Nak cuci dosa, pihaji sudah. Pihaji sudah. Jadi dia kata, kalau kita ada duit cukup-cukup untuk buat haji wajib, ini bukan haji sudah.
dan kita ada dua ibu bapa yang sangat miskin yang tak ada orang boleh sama melainkan kita. Maka dia kata kalau dia pergi haji, dia tipu oleh syaitan. Sebab menyara ibu bapa lebih kuat lagi daripada sebab tu kena lah. So ibu bapa kalau mati, tak boleh nak qadha dah. Haji mesti pada lagi 2 tahun, 3 tahun kita. Ini nilai ni. Macam mana kalau kita ni orang yang mengambil berat tentang anak yatim, pahala sangat besar. Sebab Nabi sebut ana wa kafil yatim ka hataini fil jannah. Macam ni Nabi sebut, aku dengan orang penjaga anak yatim duduk macam ni di syurga. Kita tak baca hadis tu, kita baca hadis yang umrah sunat tu. Bukan tak boleh pergi umrah sunat, tapi kalau ada orang yang memerlukan. Dan saya galakkan tuan-tuan perempuan, kalau yang ada duit, cuba berhati musim-musim sekolah. Mungkin duit tak beli buku tak cukup, ada di Kuala Lumpur sekarang ni, di Pahang tak ada orang miskin sekarang. Sebab tul tak ada. Betul. Kami tul banyak sangat. Kalau rumah tu tengok tul, kalau dengan tul lah. Saya namakan tul ni pencuri yang soleh. Baik. Sebab hari curi duit kita, kita tak buka dia. Dia ambil duit secara terhormat. Kita pun tak marah pun tu. Banyak sangat tu ni baru naik tu. Saya tu sehari kat 7 tu. Jadi hidup dengan tu kan. Saya tak percaya lagi toyol sama. Dulu orang kata toyol curi duit. Bukan toyol curi duit. Betul. Betul yang curi. Naik pula 80 sen. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, dia panggil kemiskinan dalam bandar. Ini laporan wartawan macam tu. Luar bandar dia tak ada miskin, tapi dia makan alhamdulillah. Murah sana, sana semua mahal. Tak ada apa yang murah. Semua mahal. Jadi tu saja 300-400. Malah kita kena kira tu minyak semua naik sini. Alhamdulillah, pimen tu juga tu. Pusing-pusing tengok Kuantan, pusing-pusing tengok lah kampung ni lagi. Kalau lupa kena pusing-pusing pimen tu, pusing-pusing tu ni, pusing tu. Kalau sesat tu ni, tu dia. Saya sini makan toyu je lah. Tahu toyu, toyu kicap. Pening. Jadi kemiskinan berlaku dalam bandar. Sampai ada seorang tu duduk dalam family di flat satu bilik sampai 6 orang. Kelontor tak ada. Jadi dia pergi sekolah, dia pun terkejut. Di Kuala Lumpur masih ada lagi. Kita mumpul dengan apa dia, KLCC sebagainya. Pergi sekolah tak larat. Cikgu dia nak tengok siapa boleh tak larat. Mumpul tak makan, tak ada duit. Mak dia nak bagi pergi sekolah. Kita dengan sumpah pulut lagi nasi dagang. Pulut macam-macam. Alhamdulillah di kampung ni amat tu, boleh kampung ni amat. Nak tutup sopi kau lupa duduk kat sini. Ya, kami turun tak apa. Tapi nak beritahu, kalau kita sedar, kita tolong mereka. Tak salah orang Pahang nak tolong Kuala. Orang kampung tu apa, tolong orang bandar. Oh, terbalik lah. Sebab di sana, dia bila dia gaji tak naik, kos tinggi. Yuran semua tak tahu, tak tahu lah bila nak turun, tak turun tu. Tunggu dapat isu tu turun tu. Tunggu dia turun, tak ada pun turun. Ini yang berlaku di sana. Mana kehidupan yang orang terkejut, dulu orang tak sangka sangat tu. Sekarang ni kalau di flat-flat tu mesti. Sampai di sana ada ayah yang tak cukup nak beli susu untuk anak. Tak cukup. Ayuh juga lah. Itu yang pergi curi-curi 10 orang lagi dia. Kena penjara 6 bulan. Kalau kita tahu ibadat bagi makan kepada orang besar, kita akan sedekah. Pahala lebih besar. Itu belum kita cerita lagi di Syria tu tak. Ini pun cerita di Malaysia. Kalau di Syria tuan-tuan perempuan makan kotak,
Kawan saya cerita dia pergi Syria bawa pergi makanan. Dia bagi ke pakcik dia, terima kasih lah, dia baru nak rebus kotak. Dia buat ayam tu nak bagi anak dia makan sebab kalau minum air kosong tu dia tak sedap. Kena pun macam nampak macam daging kan kotak tu, kalau nak rebus tu nampak lah lenyap sebut. Masyarakat di Syria makan macam tu. Kita sehari kambing kan? Kambing pula tu Allah benar. Tak habis sokok pula dia Allah. Saya cadang dengan sokok. Jangan berhenti sokok, tapi bagi sehari sebatang sokok. Tapi jangan bagi sokok, bagi dia sokok. Penuh pula sokok tu. Jenuh tu berusi tu ke sokok. Tapi dia sokok tu. Jadi sokok tu tuan-tuan isap sehari 19 batang. Satu batang masuk dalam surau. Tapi pi jual dia siap. Sebab tak suruh berhenti payah. Rokok payah nak berhenti. Isap lah sampai mati tak apa. Tapi tak betul, saya ada kita banyak berhenti. Payah kita nak suruh berhenti. Tak payah berhenti isap. Tapi kita minta sehari sebatang. Kalau sehari sebatang 30 hari 30 batang, cuba kali RM1. 30 ringgit. Kalau 1000 penduduk di sini hisap rokok, dia dapat 30 ribu. Hasil rokok je 30 ribu tu boleh buat macam-macam. Saya rasa tak ada kanak-kanak miskin di sekolah. Siapa yang derma? Pemilik rokok. Orang hisap rokok nak nama. Ni cadangan tak lho. Cadangan yang pertas. Boleh insyaAllah. Hanya ibu-ibu jangan marah sorry sama kok. Kata abang hisap. Tapi saya tetap pun buat baik. Boleh buat projek. Sebab Kristian dia buat macam tu. Kristian ni bila dia nak derma dekat Aceh tu, dia sumuk pengaduk dia puasa tengah hari. Bukan kata puasa dia orang boleh kutip sampai 3 juta dolar. Dia bukan suruh puasa satu hari. Saya kata orang yang suruh okok dia, dia tak perlu mampu, tapi dia bagi sebatang. Paling korang dapat pahala juga dan menghapuskan kesalahan okok. Ada juga nanti boleh-boleh ada lah. Di akhirat tu ada pahala dia. Saya berhenti okok sebatang kan? Tidak, 20 batang. Jadi ini yang paling terbaik. Sebab kalau kita boleh rancang, orang Islam sebabnya kaya. Betul, kaya sudah. Sebab di haji tu, satu hari mesin ATM letak 1 juta. Hari-hari-hari. Cuba kira dalam 3 bulan, duduk sana. Tak tahu, beli apa tak tahu. Satu hari 1 juta, 30 hari 3 juta. Kalau musim haji 3 bulan, 3, lebih kurang 90 juta habis. Orang Malaysia belanja. Dia shopping jubah hak boleh-boleh tu. Sebab tu kita kata, kalau kita orang yang betul-betul faham agama, kita bayar orang lain pergi haji. Mungkin orang kampung kita tak pergi haji lagi, kita pergi duit tu. Sebenarnya orang Islam terlampau kaya. Betul. Tetapi disebabkan ketamakan. Ketamakan maksudnya dia nak buat ibadah pun dia sorang-sorang. Kalau dia nak kaya, dia kaya sorang-sorang. Semua dia sorang-sorang. Sedangkan Kristian pada 1970, mereka telah mengumpul dana 10 bilion nak kristiankan dunia. 10 bilion. Tak tahu nak kira 10 bilion. Kita dah buat dakwah. Peruntukan ada 500 ringgit. Tu pun penat surau pergi ke sana ke sini. Makna sebab itu punca orang Islam. Kalau Kristian dia belanja wang cukup banyak. Kalau dia gereja-gereja di PG tu orang Islam pergi makan. Sebab mereka sediakan makanan free tengah hari dengan petang untuk orang miskin. Orang Islam pergi masa tu. Kita memang lambat nak buat, tapi paling kurang kita ada satu hari kita jamu orang miskin. Ajak mak rempik, ajak semua. Tak kira, tak kira orang kata apa kedudukan. Ahli ma'asi ke, bukan tak ma'asi ke, kita bagi semua. Bagi makan. Karena manusia dia suka makan. Dan orang Islam banyak duit.
Tanya orang perempuan, sebulan jual tudung beli sebulan berapa kali? Tak mudah. Tudung sampai rebah hari ni. Beli tudung almari pun tukar bau. Dan ini betul. Tidak, Nilofor tak dapat aku tipan setahun 50 juta. Jual tudung. Mana dia sebulan orang beli tudung apa? Satu orang mesti beli 2-3 tudung. Bukanlah salah, saya tak suruh berhenti di dunia pun. Tapi adalah ruang untuk kita sedekah. Dan kita cari. Misalnya dalam kampung ni, saya dapat maklumat kata ada 45 anak yatim. Kita kata kita sponsor sepanjang tahun ni. Tak kalah pun. Kalau seorang pergi sangit, bagi seorang sangit. Kalau ada 1,000 penduduk, 1,000. Kita boleh selesaikan 45 anak yatim. Tak boleh minta banyak, minta sikit. Kalau minta banyak orang lari. Dia konsep yang minta banyak, minta sahih. Sahih, dia banyak mana. Tak banyak mana sahih. Pahala kita berkembang. Ini yang kita perlu buat dalam masyarakat kita. Sebab biar orang kita berlaku, dia keluar macam tu. Tapi benar-benar yang tidak perlu. Saya terlibat dalam orang kata pokok-pokok. Setahun orang Malaysia belanja berapa juta pokok. Tak sampai 1 bilion lah. Tapi berapa juta. Itu belum duit pergi tu. Duit mahal. Rokok saja, wang yang dialirkan oleh masyarakat Malaysia nak mencecah 1 bilion. Banyak. Lepas tu saya kata nak suruh berhenti payah, tapi ambil 1 juta je lah. Kita boleh selesaikan semua kemiskinan. Itu belum bincang yang orang belajar beli syabu, ganja, dadah. Mana sebenarnya orang Islam ini kaya. Tapi wang dibelanjakan ke arah mana? Dan sebahagian yang lain itu tak mampu nak makan. Sebab itu Quran sebut cerita berkenaan dengan negara yang tak bagus ini. Dia disebut bi'run mu'attalun wa qasrun masjid. Di sana ada golongan-golongan yang menganggur, tak dapat di ibarat kepada telaga bu. Lagu orang tak guna. Sebagai ni miskin ramai. Dan di sana ada istana-istana yang besar. Macam kita pergi di Kuala Lumpur, ada PTC, ada KLCC. Tapi di situ ada perumahan-perumahan yang kecil, yang miskin. Dan kalau kita tengok, bukan sebab tak mampu, tapi pengurusan kurang. Sebab itu umat Islam telah dicela oleh Barat. Barat ada tentu di buku, lalu dia fall ekonomi, kejadian ekonomi di negara-negara Arab. Dia cerita, negara Arab itu bagi semula jadi pun terlalu banyak, dia patar saja. Minyak cukup untuk sampai tahun itu. Dia patar. Di Saudi tak kira lagi, di Emirates tak kira lagi, di Kuwait tak kira lagi. Tapi kenapa negara-negara Arab tak maju? Dan di Barat tak ada minyak pun. Balak pun tak ada. Tapi mereka maju kerana orang mereka maju. Orang Arab tak maju. Mana ada kita ni, Tuhan bagi terlampau banyak, tapi pengurusan manusia tak ada. Ini yang perlu kita bangkitkan, semangat orang untuk bersedekah. Dalam Al-Quran, menjadikan sedekah itu adalah tanda beriman dengan raib. Kalau kita baca surah Al-Baqarah, mula-mula ya Allah sebut alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi Muhammad Abdul kata apa? Di antara tanda-tanda beriman dengan al-ghaib, sebahagian daripada hartanya. Bukan sebahagian itu setengah, nak sebahagian. Kalau gaji dia mungkin 2,000, dia bagi 50 ringgit, 10. Sebahagian dia, bukan setengah sebahagian. Dia bagi 50, dia bagi 10. Sebab sedekah ni bukan tu gaya. Waktu susah tu kita boleh sedekah. Cara sikit. 10 sen, 20 sen. Allah menyebut di antara cara masuk syurga yang paling pantas ialah dengan alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra'. Orang yang bersedekah di waktu sedang dan susah. Waktu susah lebih 10 sen. 10 sen pun tak apa. Tapi kalau 10 sen dikumpul dengan 100 orang miskin, lebih baik.
Ini ibadah-ibadah yang sangat mendekatkan kita kepada syurga. Lepas tu Sayyidina Ali, dia cari orang miskin. Malam-malam dia hantar orang miskin. Dan orang tak tahu siapa yang bersedekah. Rupa-rupanya bila Sayyidina Ali meninggal, makanan dah tak ada. Jadi malam ni siapa yang bagi makanan kepada Sayyidina Ali? Lepas ni bagi pula basikal pergi sekolah. Orang kena bagi geret. Dia berkurang dia berjalan kaki. Contoh ni contoh. Beli buku pula. Misal kita dapat bantah pun, duit pencing dapat banyak tu, kita pun tu RM1,000. RM1,000 ni pergi cari 45 orang yang ni. Hari ni pakcik bagi beli baju, beli kasut, beli buku, dia pun semua tu. Dan di antara tanda-tanda orang beriman suka menggembirakan orang lain. Ibarat yang di antara yang bagus, kita happykan orang. Idza kharu surur 'alaikum min hasan al-basri dalam. Di antara benda yang bagus adalah kita bagi orang Islam gembira. Kita tengok ada siapa-siapa kita kadang-kadang ada yang tak mampu nak bayar listrik. Kampung saya dulu ada dua orang jiran yang mereka sering elektrik terpadam. Ada jiran saya dulu baik. Tapi tu apa rezeki lepas tu rezeki mereka kaya lah. Alhamdulillah. Tapi pada zaman kemiskinan tu, yang saya ingat ayah saya bayar kan dia jiran elektrik terpadam, rumah tak ada lampu apa. Jadi kita kalau dapat orang pencik, kita tengok ada siapa tak bayar elektrik, kita pergi tolong. Bayar elektrik pun di antara ibadat yang besar. Mungkin tidak cukup. Kita bertanya pula ada masalah pun. Itu akhlak rezeki, akhlak orang yang mempunyai rezeki. Tuan-tuan bayangkan, kata Syekh Ali Qaradawi, kalau orang yang bersedekah itu dia tahu sedekah itu sampai ke tangan Tuhannya sebelum sampai ke tangan orang miskin, dan saya orang yang bagi sedekah lebih bergembira daripada orang miskin. Allah terima tu. Dalam hakikat sedekah, Allah terima sedekah kita tu sebelum Allah sampaikan kepada orang miskin. Dan kalau kita faham hakikat sedekah, Allah terima dulu, kita yang tergigih-gigih orang benda tak bagi sedekah. Sebab apa? Tuhan ambil sedekah kita. Tapi kita tak nampak benda tu, kita berasa Allah bagi buah-buah lah. Jadi nak duduk apa? Telak kepala. Dan sedekah itu dalam perempuan. Kalau orang nak kata bersedih minta sedekah pun sunat kita berikan. Sampai tolak tu. Sebab Nabi kata jangan tolak permintaan semua. Dia berdosa. Pakai kata bersedih minta sedekah. Tetapi sunat kita dengan kursi. Guru saya Syekh Mustafa Al-Bura Hafizullah, dia terkejut satu ketika dia berjalan. Satu dia masih belajar sorry, tiba-tiba ada kereta mesti berhenti minta duit kan? Dia terkejut, mana orang nak kata mesti minta dekat student ni. Tapi dia teringat hadis Rasulullah, jangan tolak permintaan. Dia bagi sini. Kemudian dia jumpa orang mabuk. Orang mabuk dia heran, dia tersimpa lah orang. Orang jumpa dia tu, dia seorang syekh yang saya. Dia jumpa orang minum, orang mabuk, tapi minta duit kat dia. Jadi bergerak dia fikir tak boleh, dia orang mabuk, dia halau orang tu. Kemudian dia terfikir hadis Nabi, jangan tolak permintaan seseorang. Dia pergi cari orang tu, dia bagi duit. Dia dosa, tapi kita macam mana kalau anak yatim yang kita tahu kesusahan. Dan ini peluang kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada kawan yang ramai yang buat charity. Ada seorang kawan saya tu, dia doktor. Hujung minggu je ada free, dia akan pergi rumah anak yatim, pergi baca buku. Dia mungkin tak ada duit banyak, masih doktor muda. Dia tak bagi sumbangan wang, tapi dia bagi sumbangan air. Dia pergi ambil buku, dia pergi baca cerita-cerita kepada anak-anak yatim, dia berseronok dengan. Kalau yang Syria tu, dia pergi ajak bahasa Inggeris. Maknanya peluang kita nak berbakti kepada mereka bukan yang wang saja, tapi mungkin di sini ada cikgu-cikgu pencet. Nak buat kelas tuition percuma dekat anak-anak.
Dia pun dapat tuition mahal, 30-40 ringgit. Saya buat cuma dekat surau. Mahal kita pun. Makna kreatif di dalam buat kebaikan ni luar biasa. Sebab tu bersempena dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak minta Allah bagi kita petunjuk untuk buat baik. Nak buat baik ni kena petunjuk. Kan kita gelap gelita.